daripada tempat tinggi yang turun Nabi Isa. Tapi dia muncul. Makna dia ada tersembunyi, dia menunggu masa untuk muncul. Dajjal akan muncul. Baik, Dajjal akan muncul dan bebas bergerak atas muka bumi ini selama 40 hari sahaja. Tetapi hari pertama seperti setahun. Hari yang kedua seperti sebulan. Hari yang ketiga seperti seminggu. Hari-hari yang lain seperti hari biasa. 24 hari. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, pada hari yang macam setahun tu, cukup tak kami solat 5 waktu je? Kata Nabi, tidak. Kamu kena solat macam setahun. Kamu kena qadar ni. Kerana pada hari tersebut, saudara, tidak ada perubahan matahari yang turun naik. Sehingga manusia tidak mengetahui sekarang pukul berapa. So, ginilah senang. Kalau kita ke mana mendung, saudara, kita dah tak tahu ni pukul berapa. Kena pula saudara tengah tidur, pukul berapa? 3 pukul 4. Kalau lah tak ada jam, saudara takkan tahu pukul berapa. Dajjal bila dia muncul, bukan maknanya mendung keadaan, tapi matahari seperti tidak bergerak. Sehingga orang menyangka masih lagi 10 pagi. Bukan 11 pagi. Ia berlangsung sampai setahun. Satu hari je, macam setahun. Sahabat bertanya, sahabat menganggap mungkin perasaan dia kot setahun. Sebab kadang-kadang memang ada waktu-waktu, sehari kita rasa macam setahun. Sebab kita sehari masuk penjara, macam setahun duduk penjara. Kena tahan masuk penjara. Sehari nak boleh habis tu, duduk tengok tiang besi, macam setahun. Tapi sehari kalau tengok TV, macam seminit baru. Kan lain tu. Sehari juga. Itu perasaan. Bila benda yang seronok, kita akan rasa sehari tu sekelip mata. Tapi benda tak seronok, sehari kita rasa macam lama je. Duduk hospital nak habis satu hari selalu lama. Kena pula tak boleh bergerak. Kalau boleh bergerak, kita melawat pula orang sakit macam kita, okey. Kita terbaring, tak boleh buat apa-apa. Nak makan kena panggil orang. Satu hari rasa macam setahun. Saudara, Nabi tak kata bahawa bukan perasaan. Kalau perasaan, feeling kamu begitu, cukup 5 waktu kamu solat hari tu. Nabi kata tak cukup kamu solat 5 waktu. Kamu kena solat untuk setahun. Artinya kamu kena solat, arti kalau sehari 5 waktu, kalau setahun 360, dilarakkan. Nabi kata kamu kena letakkan masa je, kena agak-agak. Antara zuhur dengan asar berapa jam biasanya, agak dan kamu solat zuhur. Seperti solat asar, solat maghrib, walau matahari tak bergerak. Walau matahari tidak bergerak. Kemudian solat subuh, kita kena kadarkan waktu tersebut. Dan Nabi SAW menyatakan, tidak ada bumi atas dunia ini melainkan dipijak oleh Dajjal. So, jangan ingat pasti gudang terlepas. Supaya kita tak rasa, oh kita tak kena kot. Sebab kita orang Melayu, Dajjal tak kenal orang Melayu. Dajjal kenal sana je tak. Nabi kata semua bumi, tidak ada tanah melainkan dipijak oleh Dajjal, melainkan 2 tanah haram. Mekah dengan Madinah. Mekah dengan Madinah je Dajjal tak boleh masuk. Namun dia mengelilinginya lalu menghentak kakinya sehingga terkeluar orang munafik. Yang kekal hanya orang beriman. Ini juga disebut. Nanti nas kita akan kemukakan kemudian. Saya sinopsiskan. Untuk saudara faham kenapa Nabi cerita tentang tanda kiamat. Supaya kita dapat bertindak mengikut hukum syarak. Taklah bila Dajjal turun setahun, yang satu hari seperti setahun, kita hanya semayang 5 waktu. Saudara kena semayang untuk setahun. Yang satu hari lagi macam sebulan, kena semayang macam sebulan. Yang satu hari lagi macam hari, macam seminggu, semayang macam seminggu. Dan hari yang lain, okey, solat biasa. Kan itu sahabat bertanya kemusykilan ini, Nabi jelaskan. Nabi juga menceritakan nanti kalau turunnya Nabi Isa. Okay, Nabi Isa turun. So kena yakin bahawa turunnya Nabi Isa ialah antara perkara akidah. Sebab ada setengah orang cuba takwilkan dengan berkata bukan Nabi Isa yang turun tapi keamanan yang turun. Nabi Isa tak turun. Ini puak-puak sesat. Syekh almarhum Anwar Kashmiri mengarang satu kitab khas dalam menempelak golongan Qadiani. Sebab Qadiani menafikan turunnya Nabi Isa. Beliau menghimpunkan 103 hadis yang sahih dari pelbagai kitab hadis yang cukup menunjukkan ia menjadi perkara pokok pangkal akidah kita. Turunnya Nabi Isa dengan Nabi menyebut sifatnya, namanya, di mana dia turun, siapa pembantunya,
kalau maksud turun Nabi Isa itu keamanan, kenapa Nabi sebut namanya? Kenapa Nabi sebut tentang isterinya, tentang anaknya? Nabi SAW menyebut tentang pengikutnya. Dalam hadis yang sahih, yang sebahagiannya pernah saya baca pada kuliah Ramadan saya, tapi tak sempat habis. 7 hadis daripada 103 hadis turunnya Nabi Isa untuk kita menolak dakwaan orang-orang yang cuba sesatkan umat ini. Dan kata Nabi Isa tak turun, yang turun ialah keamanan. Kalau Nabi Isa muncul nanti pemimpin zalim bunuh dia, tidak. Ia janji Allah. Turunnya Nabi Isa, saudara, Nabi Isa dia ada peranan. Peranan yang disebut oleh Allah Ta'ala melalui lidah Nabi SAW, yushiku an yanzila fikum ibnu Maryam. Kata Nabi SAW, hampir terlalu dekat masanya akan turun kepada kamu Isa anak Maryam. Apa kerjanya? Yukassirus salib wa yaktulul khanazir wa la yakbalu illa al-islam. Dia akan mematah, memecah belahkan, menghancurkan salib, membunuh babi-babi, dan tidak menerima sebarang jizyah melainkan Islam atau perang. Nabi Muhammad SAW, yang ini syariat Nabi Muhammad SAW, ada 3 pilihan. Bila Nabi menghantar tentera Islam ke negara-negara bukan Islam, ataupun bila berlaku peperangan, Nabi kata, baik, sama ada kamu memeluk Islam ataupun kamu membayar jizyah ataupun perang. 3 pilihan, pilih. Tetapi Nabi Isa bila diturun, dia hanya sebut 2, sama ada kamu Islam ataupun kamu mati. Kenapa? Masa semakin hampir, masa semakin dekat. Sifat para Nabi mengasihi umatnya, kalau dengan cara lembut kamu tak nak ikut juga, kami gunakan cara keras. Macam kita dengan anak-anak kita lah, dia cakap anak kita baik-baik, selagi mana dia boleh ikut. Tapi kalau nampak macam tak dengar, kita pelempang lah dia. Bukan kerana kita benci, kita nak suruh dia buat baik ni. Bila kita tolong orang mati, orang lemas misalnya, mula-mula kita berenang baik-baik lah, suruh dia tenang, sabar. Tapi sampai dipanjat kita, saudara, kita dipanjat pula kita, kita nak selamat dia, dia boleh bahayakan kita pula. Maka kita tumbuk dia, kemudian kita selamatkan dia. Jadi sampai peringkat ya, perlu ada kekerasan yang perlu kita buat. Misalnya keluarga kita ada yang sakit, di hospital tak nak, tak nak, kita tahu sakitnya makin teruk, kita akan paksa, biarlah dia menggelupur pun hantar ke hospital. Kali begini sifat kasih Nabi Isa AS. Nabi menyatakan dia tidak akan menerima jizyah, dia hanya menerima Islam atau perang. Ya, apa yang Nabi SAW sebut ini bagi menunjukkan bagaimana syariat itu ditegakkan. Dan kadang-kadang orang tanya, ustaz, Nabi Isa turun ni di mazhab apa, Syafi'i ke Maliki? Nabi SAW dah jawab tentang turunnya Nabi Isa. Kerana setengah orang berkata, oh, Nabi Isa turun bangkali mazhab Hambali kot, tak mazhab macam kami lah, Salafi. Tak, mazhab macam kami Syafi'i. Tak, dia Sufi, Naqsyabandi. Tak, dia Sufi, sekian-sekian. Tidak, namanya Nabi. Sejak bila pula Nabi ada mazhab? Nabi akan kembalikan pada penyatuan Islam. Sebab bermazhab muncul kerana tidak ada Nabi yang memutuskan mana betul atau salah. Nabi meninggalkan satu nas umum, dan Nabi benarkan kita isyak, orang-orang yang mempunyai alat, yang mempunyai kelayakan, supaya Islam itu nampak mudah, supaya tidak ada bersifat autokrasi dalam pelaksanaan sesuatu pandangan dan pendapat. Ia bersifat terbuka dan fleksibel. Tapi bila turunnya Nabi, maka perkara dasar akan menjadi usul yang kena pegang oleh semua perkara, dengan mereka meninggalkan perbezaan pendapat. Sebab kita sebenarnya, saudara, kita boleh bersatu kalau kita meninggalkan keperbezaan, keperbagaian pendapat. Bukan maksud tinggal kita tak ada pegangan, maksudnya tidak menjadikan ia isu untuk berbala. Awak nak pegang itu, peganglah. Yang nak pegang itu, okeylah. Itu pula macam kita pergi kedai makan, kita pergi 3 orang duduk meja sama, yang ni ambilkan kering, yang ni ambil budu, yang ni ambil tempe, yang ni ambil tak apa, nak ambil apa ambil, duduk kita makan sama-sama. Hari ni saya bayar, esok awak bayar, lusa awak bayar. Sebab awak makan budu saya tak nak bayar, sebab awak makan tempe saya tak nak bayar. Tak, dia makan apa dia nak makan. Kalau kita ada kelapangan rezeki, kita bayar. Dia ada kelapangan rezeki, dia bayar. Demikian sifat tasamu. Kita tak boleh kata, okey, kamu tinggalkan,
dengan maksud tak ada pegangan. Pegangan perlu ada, tapi jangan membesarkan. Jangan memaksa orang mengikut pegangan kita. Yang penting kita pergi pada usul. Kita sama-sama solat. Sebab kata ulama, perkara yang kita hilang sikit je saudara. Sepakat banyak. Kita sepakat buat sembahyang wajib. Cukup dengan cara itu kita berdakwah pada orang tak sembahyang. Kita panggil orang yang tak sembahyang untuk sembahyang. Kenapa kita nak dakwah orang yang solat macam ni suruh kat sini? Itu bukan dakwah. Itu nak berbalak. Kenapa kita nak tegur orang yang angkat tangan kunut supaya dia turun? Jangan berkunut. Atau yang tidak berkunut supaya angkat tangan untuk kunut. Itu bukan prioriti. Prioriti kita siapa tak sembahyang? Kita datangkan mereka untuk solat. Kita khilaf tentang zakat. Itu bukan prioriti. Yang penting cari orang kaya tak bayar zakat supaya dia bayar zakat. Membantu fakir miskin. Kita khilaf tentang beberapa amalan dalam ibadat haji. Yang penting semua ke Mekah buat haji. Jangan ke Eropah buat haji. Semua ke Mekah buat haji. Semua wukuf dekat Arafah. Artinya saudara, sebenarnya kerja kita membesarkan benda yang kita berselisih itu, kita dah berbalau sampai tak habis-habis. Sekiranya kita pergi pada usul, kita boleh selesaikan masalah umat. Dan Nabi Isa diturun, dia menyelesaikan persoalan usul. Karena persoalan khilaf saya terbuka. Maka apa yang Nabi SAW sebut tentang tanda-tanda kiamat dengan tujuan tersebut. Dan yang keenam, rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang terjadi di masa hadapan, fitrah manusia. Oleh sebab itu pada diri manusia terdapat rasa cinta yang sangat untuk mengetahui segala hal yang terjadi pada umat manusia, atau yang menimpa umat di mana ia termasuk di dalamnya, atau menimpa dirinya daripada pemimpin dan pemuka suku. Bahkan seorang berusaha untuk mengetahui hal tersebut melalui tukang sihir, bomo, ahli nujum. Namun Allah Ta'ala telah mendatangkan pada mereka kebenaran yang cukup tentang permasalahan ini. Ibn Khaldun menyebut faedah dalam kitab mukaddimahnya dan dia berkata, maksudnya, antara sebab kenapa Nabi SAW sebut tanda-tanda kiamat, kerana fitrah kita manusia nak tahu apa yang akan berlaku esok, lusa, tulak, tungging dan sebagainya. Memang keinginan kita nak tahu apa berlaku seterusnya. Itu fitrah kita. Sekiranya Nabi SAW tak beritahu, maka kecenderungan manusia nak tahu tetap wujud. Akhirnya mereka cari tok bomo, tukang ujung, tukang tenung, tukang ramah. Lihat, manusia nak tahu apa yang berlaku pada dirinya masa akan datang. Mereka jumpa tukang tenung, tengok tapak tangan, tengok gelok air. Macam-macam cara untuk tahu apa berlaku esok pada saya. Orang yang buat, yang membina kekayaan, dia bimbang apa berlaku tahun depan pula. Adakah tahun ni meniaga saya okey atau tak okey? Akhirnya kita lihat semua manusia, dia ada tukang ramal masing-masing. Masyarakat Cina dengan feng shui-nya, dengan tukang ramal, tukang tenungnya. Masyarakat Arab pun sama, masyarakat Melayu pun sama. Maka Islam datang bawa pengkhabaran yang gaib, yang paling penting untuk kita tahu, yang selebihnya serah pada qada dan ketentuan. Kita tak patut mengambil keinginan nak tahu apa berlaku pada diri kita esok atau tahun depan, atau apa yang berlaku pada diri kita pada masa tua kita. Sebab itu tidak penting sebenarnya. Kalau kita cuba tahu, sebenarnya dia akan membinasakan diri kita. Sebab setiap kali orang tu nak tahu hadir, dia akan datang, dia mula berwaspada dan berawas dengan cara yang melampau. Katakan begini, seorang tu tenung ramah, oh hari ni ada orang nak bunuh awak. Dia mengamalkan tenung, dia mula tengok isteri dia semacam nak bunuh aku kot bini aku ni. Bini dia pegang pisau nak potong bawang, nak bunuh aku tengok pegang pisau. Dia akan mensyaki semua, akan bunuh dia. Polis keluarkan pistol, oh nak polis nak bunuh aku barangkali. Sebab dia telah diramalkan akan mati dibunuh. Maka dia begitu takut dengan semua benda tajam, semua perkara itu dan ini. Bila tukang tenung kata, baik, kamu akan mati dilanggar oleh lori, contohnya. Dia mula tengok lori dia takut, tengok lori dia takut. Maka hidupnya begitu dalam keadaan yang kita katakan tidak waras. Oh, kamu akan mati jatuh kapal terbang. So Islam tak ajar kita tahu benda macam ni. Kalau Allah Ta'ala takdirkan kita mati dengan kapal